Dengan semangat World Class Navy, Colin Lamil siap menumbuhkan jiwa kebaharian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini menjadi tema dalam hari ulang tahun Colin Lamil TNI Angkatan Laut 2017. Fokus pemerintah saat ini adalah membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini merupakan kesempatan bagi Colin Lamil untuk meningkatkan perannya, terutama dalam meningkatkan pertahanan negara dari serangan terorisme yang masuk ke Indonesia. Bahwa kita sudah ada penekanan-penekanan perintah langsung dari Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pembina dan sebagai pengguna kekuatan ini terhadap antisipasi seperti adanya kerawanan terhadap ancaman teroris dan sebagainya. Bersama dengan ulang tahunnya, beberapa unsur KRI jajaran Colin Lamil melaksanakan pelatihan rider dan KRI Teluk Bone 511 melaksanakan serpas pengamanan perbatasan RI-RTTL serta KRI Banjarmasin 592 mendukung serpas pengamanan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Colin Lamil telah membina kemampuan sistem dan kesiapan operasional guna kepentingan pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan. Rupanpur adalah merupakan mata dan telinga Komandan Batalion Infanteri. Secara organisasi, Rupanpur berada di bawah kendali Komandan Kompi Markas. Rupanpur ini adalah satuan khusus yang dimiliki oleh Batalion Infanteri dan mereka dididik serta diberi tugas-tugas khusus oleh Komandan Batalion Infanteri. Satu regu Rupanpur itu terdiri dari 3 tim, yang di dalamnya terdapat dantim, wadantim, ada penembak runduk, kemudian ada personil yang memiliki kualifikasi intelijen sebagai penyelidik. Kebetulan kemarin 2015-2016, Rupanpur Unit 3 Marinir mendapatkan juara pertama dalam lomba Rupanpur di tingkat Kormar. Kemudian penugasan-penugasan yang telah dilaksanakan oleh Rupanpur, khususnya Unit 3 Marinir. Yang pertama, ikut terlibat dalam Satuan Tugas Rencong Sakti Operasi Keamanan Dalam Negeri di Nanggo Atreh Dalusalam. Kemudian, terlibat dalam perburuan atau operasi Satgas Tinombala di Sulawesi. Terlibat juga di dalam operasi Pasukan Perdamaian Kontingen Garuda di Lebanon. Kemudian yang terakhir kemarin terlibat dalam operasi Satuan Tugas Ambalat atau Pulau Terluar. Karena kami sering kompak, selalu ada gembira sesuai dengan semboyan komandan kami, gembira di lapangan, gembira di daerah penugasan, gembira di satuan dan bergembira di keluarga. Untuk menjaga kemampuan tempur perorangan, otomatis anggota yang menjadi Rupanpur, dia harus senantiasa menjaga kesemaptaan. Dalam hal ini, sebagai standarisasi harus di atas 3.100 meter dalam waktu 12 menit. Kemudian kesemaptaan harus tinggi, baterai B, kemampuan push up, restock, kemudian kemampuan berenang harus sesuai dengan standarisasi atau di atas rata-rata pasukan infanteri biasa.
Untuk persenjataan dan perlengkapan, untuk regu pandu tempur terdiri dari 14 personil. Persenjataannya sangat kuat, Bang, karena tugas sesuai dengan tugas kami. Di saat pendaratan kami berada di depan, tugasnya memantau sebagai mata telinga satuan infanteri. Kami bergerak di depan sampai menembus batas depan daerah tempur atau BDDT musuh. Ada kaliber 20 mm atau sniper anti material, kemudian ada sniper anti personil dengan kaliber 5,56 atau dan 7,62, kemudian ada otomatik pelontar granat. Ya, sekali ditembakkan bisa 6 granat bisa meluncur dari tabung laras. Kemudian ada senjata-senjata serbu seperti yang saya gunakan. Kemudian untuk para dantim dan penembak runduk menggunakan, di samping dipersenjatai dengan senjata senapan dan laras panjang, juga menggunakan pistol ataupun ditambah dengan persenjataan yang lain.